mengumumkan ketibaan yang berbahagia Dr. Lambat Anak Lindung, pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang. JIG yang dihormati Konsejen Tazul Azali bin Haji Jumaat dan Jamda Usaha Jamil Mustaqim bin Adnan bersama Ketua Ketua Jabatan Ketua Ketua Unit Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang. Hadirin dipersilakan untuk terus berdiri bagi bersama-sama menyanyikan lagu negaraku dan lagu kualiti. Saja yang susah akan menjadi mudah sekiranya semua bersatu berusaha. Kualiti teras kejayaan bertambah keunggulan, kerja seikhlas hati sempurna pekerjaan. Kita bantu membantu, bertukar-tukar pikiran. Bersatu kita maju ke arah kemakmuran. Kita tegur menegur kerana kebaikan. Bekerja dengan jujur mencapai kejayaan. Yang susah akan menjadi mudah sekiranya semua bersatu berusaha. Kualiti teras kejayaan bertambah keunggulan, kerja seikhlas hati sempurna pekerjaan. Kita bantu membantu, bertukar-tukar pikiran. Bersatu kita maju ke arah kemakmuran. Kita tegur menegur kerana kebaikan. Bekerja dengan jujur mencapai kejayaan. Hadirin dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia.
mencari timba si anak dara di bawah sarang burung kepua. Salam sumpah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Yang berbahagia, Dr. Lambat Anak Lindung, pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang. Yang dihormati Tuan Haji Dato' Azali bin Haji Jumaat, Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang. Yang berusaha Haji Amir Mustaqim bin Adnan, Ketua Unit Khidmat Pengurusan Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, dan pastinya yang diraihkan para penerima anugerah pada hari ini. Selamat datang ke Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang bagi tahun 2020 dan Anugerah Perkhidmatan Setia tahun 2021. Kehadiran puan-puan dan puan-puan pastinya akan memeriahkan lagi suasana majlis kita pada petang ini. Hadirin yang dihormati, lafaz bismillah memulai bacaan menadah tangan tanda pengharapan. Doa dimohon penuh permintaan, moga majlis mendapat keberkatan. Untuk itu, marilah kita sama-sama mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Mahathir bin Haji Khalid. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا رحمن يا كريم kami memanjatkan kesyukuran kehadirat Dua Ya Allah kerana mengizinkan kami untuk mengadakan dan turut serta dalam majlis penyampaian sijil anugerah perkhidmatan cemerlang bagi tahun 2020 dan sijil perkhidmatan setia IPG Kampus Batu Lintang bagi tahun 2021. Ya Aziz Ya Ghaffar, kami memohon kepada-Mu jua Ya Allah agar Engkau berkati majlis ini dengan limpahan kasih sayang. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan juga hidayah dari-Mu. Tidak lupa juga kepada pemimpin-pemimpin dan ketua kami serta semua pegawai-pegawai dan kaki tangan yang sentiasa menyumbang khidmat menabur bakti mereka di IPG. Di saat ini juga kami menadah tangan hambaan mengharapkan ihsan-Mu jua Ya Allah agar Engkau teruskan dan lanjutkan kecemerlangan yang sudah kami capai sama ada dalam bidang pengurusan maupun dalam aspek pembinaan sahsiah insan dan seterusnya. Anugerahkan kepada kami kecemerlangan demi kecemerlangan yang lebih bermakna dalam pelbagai bidang pada masa-masa yang akan datang. Ya Rahman Ya Rahim, jadikanlah mereka yang bakal menerima sijil penganugerahan pada hari ini sebagai hamba-hamba-Mu jua yang bersyukur di atas pengharapan ini. Jadikanlah mereka kaki tangan yang sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun untuk meningkatkan potensi dan prestasi mereka dalam pelbagai bidang perkhidmatan serta mempunyai peribadi yang luhur. Malah kami memohon dari-Mu jua Ya Allah dengan penuh ketaatan agar majlis anugerah ini akan menjadi dorongan dan galakan kepada pegawai dan kaki tangan yang lainnya supaya mereka sama-sama mengerah keringat dan mengembleng tenaga untuk mencapai kecemerlangan demi memartabatkan pendidikan di negeri Sarawak ini khasnya dan di negara Malaysia ini amnya. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suman
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Hadirin yang budiman, adat berbahasa menyampaikan pesan, adat berbicara menyampaikan ucapan. Majlis diteruskan dengan menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Dr. Lampat Anak Lindo, pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Petulintang, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Selamat petang, salam sejahtera. Yang berusaha Tuan Haji Tajul Azli bin Jumaat, Ketua Jabatan Haiwan Pelajar, yang dihormati Encik Amir Mustaqim bin Adnan, Ketua Unit Khidmat Pengurusan, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, para penerima APC yang diraihkan, para pensyarah, staf AKP, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Terlebih dulu, saya ingin memanjatkan kesyukuran kepada Yang Maha Esa kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul di sini pada petang yang permai ini dalam memeriah dan meraihkan Majlis Anugerah Perhebatan Cemerlang tahun 2020 bagi Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang, walaupun dalam keadaan pandemik yang kita alami sekarang. Saya ingin mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan syabas atas penganjuran majlis kita pada petang ini bagi menghargai prestasi perkhidmatan cemerlang para pegawai kita dalam tahun 2020 yang lalu. Saya difahamkan seramai 13 orang penerima APC bagi tahun 2020 yang diraihkan pada petang ini. Syabas dan sekadong tahniah diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah dipilih. Majlis ini cukup bermakna bagi menghargai kecemerlangan dan keupayaan tuan-tuan dan puan-puan bagi memacu IPGK Kampus Batu Lintang mencapai objektif, misi dan visi yang telah digariskan sebagaimana yang sewajarnya. Selain daripada itu, 4 orang akan menerima anugerah khidmat setia 20 tahun dan 2 orang penerima anugerah khidmat setia 30 tahun. Saya percaya dengan penganugerahan dan pengiktirafan ini akan dapat menyuntik semangat kepada tuan-tuan dan puan-puan serta rakan di IPG Kampus Batu Lintang untuk terus berkhidmat dengan lebih dinamik, dedikasi dan penuh optimisme yang tinggi. Saya juga berharap agar APC menjadi pemangkin kecemerlangan dan menjadi motivasi kepada semua pihak untuk mencapai aspirasi IPG KBL yang berprestasi unggul dan cemerlang. Majlis APC yang diadakan pada setiap tahun adalah merupakan penghargaan kerajaan kepada pegawai perkhidmatan awam yang telah memberi perkhidmatan cemerlang di samping pengiktirafan terhadap perkhidmatan yang bermutu tinggi berdasarkan prestasi tahunan pegawai selaras dengan membudayakan kerja berprestasi tinggi dan berinovasi. Ini juga termasuk atas segala jasa, sumbangan dan pengorbanan mereka dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai penjawat awam, baik dalam menjalankan tugas rasmi maupun tidak rasmi. Penganugerahan ini bukan hanya sebagai dorongan dan pengiktirafan kepada anggota yang telah menunjukkan komitmen dan dedikasi dalam melaksanakan atau telah menghasilkan prestasi kerja cemerlang semata-mata. Bahkan dalam skop yang lebih luas, iaitu anugerah perkhidmatan cemerlang merupakan langkah ke arah membudayakan kecemerlangan menyeluruh dalam semua aspek pengurusan dan penyampaian perkhidmatan kerajaan
khususnya pada agensi itu sendiri. Kesungguhan dan komitmen tinggi tuan-tuan dan puan-puan mampu membawa kepada kecemerlangan perkhidmatan. Kecemerlangan ini boleh dijadikan sebagai pengukur bahawa perkhidmatan awam telah berjaya menunaikan amanah dan tanggungjawab secara proaktif dan berkesan dalam menjayakan proses transformasi negara. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, terdapat 4 elemen penting yang perlu menjadi sandaran setiap penjawat awam, yaitu rajin, amanah, disiplin dan bertanggungjawab. Perlu menjadi pegangan buat penjawat awam supaya dapat membentuk personaliti yang terbaik. Apabila kita bekerja dengan cukup rajin, ikhlas dan amanah, kejayaan sudah tentu akan kita perolehi. Sebaliknya, apabila diberi tanggungjawab namun diabaikan dan tidak bekerja dengan bersungguh-sungguh, akan memberi impak terhadap personaliti seseorang. Selain daripada 4 elemen itu, kita sebagai penjawat awam hendaklah terus berpegang teguh pada nilai dan etika perkhidmatan awam seperti yang dirumuskan dalam tonggak 12 yang diperkenalkan 29 tahun yang lalu, iaitu pada 1992 seperti berikut. 1. Menghargai masa, the value of time. 2. Ketekunan membawa kejayaan, the success of perseverance. 3. Keseronokan bekerja, the pleasure of working. 4. Kemuliaan kesederhanaan, the dignity of simplicity. 5. Ketinggian peribadi, the worth of character. 6. Kekuatan sifat baik hati, the power of kindness. 7. Pengaruh teladan, the influences of example. 8. Kewajiban menjalankan tugas, the obligation of duty. 9. Kebijaksanaan berhemat, the wisdom of economy. 10. Keutamaan kesabaran, the virtue of patience. 11. Peningkatan bakat, the improvement of talent. Dan 12. Nikmat mencipta ataupun the joy of originating. Henry Ford, pendiri Ford Motor Company dan Ford Foundation, pernah berkata, "Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success." Sehubungan dengan itu juga, Ibnu Rushd, seorang ahli falsafah, perubatan, matematik, teologi, ahli fikah mazhab Maliki, astronomi, geografi dan sains yang terkenal bukan sahaja di dunia Islam, malah masyarakat Eropah juga pernah menukilkan antara lain maksudnya, kepuasan yang sejati lahir daripada keabadian bersama. Dalam hal ini, semua pihak semestinya berganding bahu dan mengatur langkah segera berusaha untuk merealisasikannya. Hasil gabungan kerjasama mantap yang terjalin, satu jaringan kecemerlangan akademik yang tinggi mampu digapai. Kita perlu menjadikan hubungan antara warga institut dan semua pihak berkepentingan sebagai hubungan yang berasaskan tanggungjawab bersama, saling memerlukan dan sentiasa menyokong antara satu sama lain, bak kata peribahasa seperti aur dan tebing. Pemimpin dan barisan tenaga pencerah dan TKP institut ini boleh bertukar ganti, boleh datang dan pergi. Namun, organisasi kita mesti dipertahankan walau sesiapa pun yang menerajui dan menganggotainya. Ingatlah, kecemerlangan yang sudah dan ingin kita capai tidak boleh ditolak, ansurkan. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan syabas dan setinggi-tinggi tanya kepada semua penerima APC bagi tahun 2020 dan juga menerima perkhidmatan setia. Saya berharap agar semua yang diraihkan hari ini dapat mengekalkan rentak kecemerlangan dan komitmen yang telah ditunjukkan selama ini, di samping terus mendukung usaha kerjaan,
ke arah kemakmuran negara serta kesejahteraan rakyat serta kecemerlangan IPGK Batu Lintang. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, izinkan saya menyampaikan dua rangka pantun. Terbang helang di Tanjung Jati, terbang tinggi di waktu senja. Himat cemerlang, anugerah dinanti, sebagai bukti kecemerlangan kerja. Batik dicap bunga delima, berwarna merah berbelang-belang. Tanah diucap kepada penerima, atas anugerah himat cemerlang. Sekian, terima kasih. Majlis merakapkan bahagian dan terima kasih atas ucapan itu tadi. Mohon yang berbahagia Tuan Pengarah untuk terus berada di pentas dan dijemput Tuan Haji Tazul Azali bin Haji Jumaah, Raja Amir Murtaki bin Adnan untuk bersama-sama mengiringi upacara penyampaian anugerah. Anugerah Perkhidmatan Setia 20 tahun bersama keledar berbatas rimbun tumbuh dikali lebat buahnya berkat usaha disulap tekun sumur biali terbitlah airnya. Hadirin yang dimuliakan, majlis penyampaian anugerah pada hari ini mulakan dengan penyampaian anugerah perkhidmatan setia bagi mereka yang telah berkhidmat lebih dari 20 tahun. Untuk makluman hadirin, seramai 4 orang penerima anugerah perkhidmatan setia 20 tahun. Dan dimulakan dengan mempersilakan penerima pertama, Dr. Haji Sanudin bin Sabah. Seterusnya, dipersilakan Ustaz Mahadi Haji Khalid. Dipersilakan Puan Chiu Chui Tian. Puan Yeo Chui En. Anugerah Perkhidmatan Setia 30 tahun. Majlis diteruskan dengan penyampaian anugerah Perkhidmatan Setia bagi mereka yang berkhidmat lebih daripada 30 tahun. Terdapat dua orang penerima bagi anugerah ini. Dimulakan dengan mempersilakan penerima pertama, Encik Muhammad bin Seri. Seterusnya, dijemput penerima kedua, Encik Wan Hamitam bin Wan Abu Bakar. Majlis merangkapkan ucapan terima kasih kepada Tuan Pengarah atas penyampaian anugerah sebentar tadi. Hadirin, pentas sudah terbuka, persembahan telah disedia. Mari kita berehat sebentar menyaksikan dengan lagu hiburan santapan buat semua. Untuk itu dipersilakan. Thank you.
kuasa sayang, cukup sudah tandamu setia. Seribu kali sayang, kemana kah risalahku, kan ku alamatkan. Terimalah jawabanku ini, putus asa sayang, pasti gelap kita akan berjumpa. Suratmu yang itu bak pusaka yang sangat menunggu. Walau kita tak pernah bersua sayang, cukup sudah tandamu setia. Jawabanku ini hanyalah doa restu ilahi. Moga nanti kau tak putus asa sayang, pasti gelap kita akan berjumpa. Pasti gelap kita akan berjumpa. Thank you.
persembahan memukau yang telah dipersembahkan oleh Encik Sufiani Bai dan Puan Selena Suud. Ribuan terima kasih diucapkan. Sidang hadirin yang dihormati, anugerah bakti hikmat setia menjadi bukti perkembangan gemilang. Ini masanya cerita utama penyampaian anugerah perkhidmatan cemerlang. Untuk makluman, bagi tahun 2020, ramai 13 orang pada tempat terpilih menerima anugerah perkhidmatan cemerlang. Anugerah ini diberikan sebagai menghargai komitmen, jasa dan sumbangan mereka dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dipertanggungjawabkan dengan penuh dedikasi dan cemerlang. Penerima anugerah perkhidmatan cemerlang akan menerima wang sebanyak RM1,000 dan sijil anugerah perkhidmatan cemerlang dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Bagi menyempurnakan acara, majlis sekali lagi dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Tuan Pengarah Dr. Lambat Anak Lindung, diiringi oleh yang dihormati Tuan Haji Fazul Azali bin Haji Jumaat dan yang bersahab Encik Amir Mustaqim bin Adnan untuk menyampaikan anugerah kepada para penerima. Dimulakan dengan mempersilakan penerima pertama, Dr. Haji Salihuddin bin Sabar. Dipersilakan. Seterusnya dipersilakan Encik Lim Cheng Ka. Dipersilakan Encik Ui Eng Hong. Dipersilakan Puan Yeo Chui Eng. Seterusnya dipersilakan Encik Li Hui Lin. Seterusnya dipersilakan Encik Ahmad Ben Mali. Dipersilakan Puan Liza K, anak John Jeffrey Serabut. Dipersilakan Puan Luna Arab Jauh. Puan Madihah binti Bol. Dan Encik Alexander Toh Ahle. Bagi makluman hadirin, dua orang penerima anugerah tidak dapat bersama-sama kita pada hari ini. Mereka adalah Puan Sia Aikwan dan Puan Nur Sujana binti Bon Hassan. Tahniah diucapkan kepada semua penerima dan majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Pengarah atas penyampaian anugerah itu tadi. Hadirin sekalian, dengan ini, sudah
Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang bagi tahun 2020 dan Anugerah Perkhidmatan Setia tahun 2021. Majlis sekali lagi mengucapkan tahniah atas kecemerlangan dalam perkhidmatan kepada semua penerima anugerah pada hari ini. Bunga dedap di atas sekara anak dusun pasang kerja. Kalau tersilap tutur bicara, jemari susun maaf ditinggal. Sayang Selasih bunganya wangi, ia cantik tapi beribu. Terima kasih sekalian budi, moga berjumpa di lain hari. Kami mewakili pihak majlis memohon kemaafan di atas segala kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Di kesempatan ini juga, majlis merakamkan penghargaan kepada barisan guru setia dan semua yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung. Sebelum kita bersurai, tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin diminta untuk berdiri bagi menyanyikan lagu Ibu Pertiwiku. Dengan nyanyian itu tadi, maka berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Sehingga itu, akhir kata pada kami, saya Muhammad Azri bin Osman. Dan saya Anissa Fiki Adil. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.